kata bokong. Masuk enggak tuh? 200k bro per combo, bro. Sakit, bro. Halo semuanya, selamat datang di channel Fix ID. Dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja. Nah, sesuai dengan judulnya, kali ini gue pengen cobain salah satu item terbaik ya di level 15, JL3. Kenapa terbaik? Karena rudal ini tuh damage-nya sakit, speed-nya kenceng. Ya, ini rudal pokoknya mirip kayak Zircon lah gitu. Speed-nya kenceng, cuy ya. Kalau kita bandingin sama Zircon di sini kan dia kecepatan 500-an ya. Sedangkan untuk Zircon itu di 583. Beda tipis banget ya. Ya karena kan rudal level 15 jadi diturunin di untuk masalah speed-nya. Untuk masalah damage jangan diragukan lagi ya, karena rudal ini mendapatkan buff dari segi damage-nya yang awalnya cuma 25.000 menjadi 28.000 per proyektil. Langsung aja kayaknya kita cobain rudal ini di kapal JS Akizuki ya, dengan 2 kali 2 kali jadi ada 4 kali per bijinya, cuy. Langsung aja kita gaskan main mode online aja, coba kita tes apakah rudal ini sangat-sangat bagus dipakai untuk yang baru level-level 15 atau level 20 ke bawah. Oke, mari kita coba teman-teman ya, JL3 ini di kapal JS Akizuki. Seperti biasa langsung kita ketemu musuhnya di sini, kita bantai langsung. Akizuki juga kita panceng dulu menggunakan flare ya. Misalnya musuhnya nggak flare, baru kita keluarin JL3 nya guys. Ayo nge-flare dong, nge-flare dong. Wah, dia kayaknya pinter guys, nggak mau ngeluarin flare nya gitu. Ya udah kalau gitu kita coba langsung komboin aja, keluarin satu-satu. Mantap deh, lu damage nya bro. Sakit bre. Lu kalau di komboin 4-4 nya nih dijamin kok. Masih bisa hancur kena AA move gitu. Karena itu kan jarak-jarak deket ya, agak susah memang. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita win deh. Lagi-lagi keluarin helikopter dulu guys, karena gue sekarat. Ini ada kapal bro, nggak bisa di lock ya. Coba. Musuhnya mainnya ini ya, mengumpet-ngumpet ya. Si Angel. Aduh, angel. Gak bisa nih guys, harus kita majuin guys. Ya. Gak apa-apa. Ayo kita gas. Ini coba ya. Pertama kombonya baru JL3 guys. Kita lihat damage-nya ya. Speed-nya kenceng tuh. Tuh. Damage-nya bro 160. Lagi. Kalau masuk semua dijamin hilang itu. Hilang. Dikit lagi, bre. Astem, enggak mati, guys, ya. Ya di sampah. Aduh. Ya, mati juga kita. Wah, Kadeto jago nih, apa itu namanya? Aneh banget. Oke, masih di respawn tempat tadi. Seperti biasa langsung kita coba full combo guys. Langsung kita lihat masuk semua gak tuh. Oke, nggak masuk semua ya, karena hancur kena air defense musuh. Coba lagi. Ah, kena flare. Awesome. Ini sebenarnya rudanya bener-bener harus pinter-pinter kombonya ya. Kalau nggak pinter-pinter kombonya ya nggak akan masuk gitu. Nice. Nge-kill gak sih kita guys, juga nggak tahu ya. Kayaknya sih nge-kill. Karena pokoknya ini ya. Coba jarak-jarak deket guys. Kita tes lagi. Sebenarnya lebih enak Bulava ya daripada JL3. Tapi ini tuh versi lag-nya lah. Buat kalian yang nggak ada gold buat beli Bulava, kayaknya JL3 ini salah satu worth it. Animasinya lebih bagus daripada dulu ya. Waduh. Pedih guys, sumpah. Kalau masuk semua damage-nya dijamin. Kocar kajir musuhnya. Pakai nuklir. Kita pakai JL3, bro. Mantap. Wah, belakang gue tuh. Hmm.
bawa nuklir. Haram guys nuklir itu guys. Enggak baik teman-temannya bawa nuklir sebenarnya. Oke, kita gaskan lagi. Come on, come on, come on, main cepat guys. Jangan sampai kita kalah guys. Yo yo, komo langsung. Oke, kelihatan. Seperti biasa kombonya. Kalau dipakai di akhir ini kayaknya kurang teman-teman ya. Enaknya kalau GL-nya bisa diganti. Oke, ngoper dong, split dong, ngoper dong. Langsung sekali. Kita lihat, masuk semua. Gak masuk semua damage-nya ya. Ada yang kena AA musuh. Padahal kalau kita lihat speed-nya kenceng coy. Gampang hancur juga ternyata. Tapi tenang, kita MVP teman-teman ya. GG 4 kill lumayan lah. Ya tergantung pilot aja sih sebenarnya. Oke, kita coba sekali lagi karena belum puas teman-teman ya menggunakan GL3 ini. Menurut gua GL3 ini rekomend banget buat dibeli bro. Rekomend. Apalagi kalau lu ada kapal selam, pakai di kapal selam bisa juga. Dipasang di kapal-kapal biasa juga bisa. Yang penting kalian pandai menggunakannya ya. Karena rudal ini tuh bener-bener rudal yang damage sakit, ya reloadnya nggak begitu cepet gitu. Langsung. Mumpung dia nggak tahu guys, kita bokong. Masuk gak tuh? 200k bro per combo bro. Sakit bro. Sumpah nih, rudal sebenarnya OP. Walaupun dia ada di level 15. Bah, kecil langsung guys. GG kan GG lah. Mana lagi mau dibantai mana? Tunjukkan pesanamu kawan, apa kawan-kawan? Ayo ayo ayo. Wah malah banget gue kayak gini nih. Musuhnya di mana-mana cuy. Nah ini kayaknya ada musuh di sini guys. Mana cuy musuhnya coy? Oh di sini ada juga nih. Aduh malah ini kok muter-muter guys. Oh, ini. Oh ini dulu. Wah, tangkap. Habis ngeper, let's go. Sakit banget, cok. Wah, gila, cok. Kayaknya gua di-lock dari samping dulu, ya. Ya, sakit banget, bre. Gila. Langsung sekarang kita dibuatnya, bre. Tenang-tenang, masih bisa bertahan kita. Kalau gak salah, depan gua ada kapal juga. Mana tadi, guys? Oh ini dia. Aduh kapal selam lagi. Malas banget lo ketemu kapal selam mulu. Apa sih? Rusuh banget kapal selamnya guys. Masih baik kita ada ini ya, ada torpedo ya. Udahlah. Hantar dulu kapal selamnya bro. Gak bisa guys kalau gak dibantai guys. Daripada kita yang kena bantai, kita bantai dulu lah. Oke, mantap. Nanti baik gue pakai torpedo ini ya. Tiger Shark ya. Karena kan anti flare. Bagus nih. Depan gue ada kapal lagi, coba kita bantai guys. Sekarang bro. Nah, mantap. Itu dia. Sekarang kita coba bantai lagi di sini. Gue melihat ada pergerakan di depan gua. Aduh, ngantem lah. Malah ke sana deh guys. Wah, main kucing-kucingan guys. Malas banget. Ya udah di sini lo lawan lo lo. Ngapain lo ke sono, Bambang? Ah, musuhnya ini penakut guys. Kansas ternyata, cok. Kapal gua nih keburu ini ya, keburu menang musuhnya ya. Kita udah kill 2 sih sebenarnya. Ayo bisa yuk, setidaknya Arkansas sih guys. Dia tadi ngebantai gua gitu ya. Kalau sekarang lagi Arkansasnya gitu. Teman. Ayo bisa. Bisa. Atur. 4 kali. Masuk dong please. Nice. Kill 3 bre. Itu dia. Lagi. Depan gua. Kapal apa ini depan gua? Belum. Aduh kapal selam lagi jangan-jangan. Ya sini kapal selam lagi. Ya.
Abis kopter deh, lihat deh. Abis kopter ya. Motor rumah. Wih, mantap 45 teman-teman damage-nya. Sakit, bro. Kalau masuk semua damage-nya 200k per combo. Udah menggigil pokoknya musuhnya. Ya ada di. Ini wah ini. Harus. Cepat ya. Please. Kena player. Apa? Yes. Akhirnya menang teman-teman ya. 5 kill. GG. MVP lagi, bre. Senggol dong. Ya, kira-kira begitu teman-teman ya tentang review buff dari rudal JL3. Menurut gua nih rekomendasi banget buat kalian beli gitu. Jika kalau kalian emang masih level-level 20 ke bawah. Ya, silakan tulis pendapat kalian gimana menurut kalian tentang rudal ini, worth apa kagak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.